Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, kan kita sering main, sering belajar, mewarnai, pokoknya itu semuanya pakai tangan. Nah, jadinya kita harus rajin apa? Betul, rajin cuci tangan. Karena tangannya kita banyak virus, bakteri, kotoran, banyak deh pokoknya. Mau tahu tidak cara cuci tangan yang benar? Ini dia. Nah, yuk Bayu. Sebelumnya kasih air mengalir yang bersih. Habis itu kasih sabun secukupnya. Langkah pertama, gosokkan telapak tangan. Yang kedua, gosokkan belakang tangan atau punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari juga dibersihkan seperti ini loh. Terus buku-buku jari atau kuas-kuas jari. Ada yang bilang posisi kunci tangan. Yang kelima, ibu jari atau jempol. Yang kanan juga yang kiri loh. Kalau langkah yang enam, ujung jari deh. Seperti ini ya cara membersihkannya. Abis itu bersihkan pakai air mengalir. Jaga kesehatan ya teman-teman. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.